Informasi yang tersebar di media sosial terkait berita hoax dengan menyebut Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri meninggal dunia, hal tersebut membuat seluruh kader hingga simpatisan PDI Perjuangan se-Indonesia terluka dan melakukan pengaduan dengan mendatangi kantor polisi di wilayah setempat. Tak terkecuali di jajaran pengurus Dewan Perwakilan Daerah PDI Perjuangan Kaltara bersama DPC PDI Perjuangan se-Kaltara yang secara langsung mendatangi kantor Direktorat Krimsus Polda Kaltara Kamis 16 September kemarin. Ditemui usai memberikan pengaduan, Ketua DPD PDIP Kaltara Joni Leng Impang mengatakan penyebaran berita bohong atau hoax yang dilakukan akun-akun tersebut tentu sangat melukai hati kader PDI Perjuangan dan rakyat Indonesia. Bahkan pihaknya menganggap tindakan tersebut termasuk sebagai perbuatan yang merendahkan Presiden RI kelima itu. Apalagi kabar tersebut disampaikan melalui medsos yang tentunya disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia hingga dunia. Lanjutnya, adanya penyebaran berita bohong atau hoax itu, pihaknya meminta aparat kepolisian di Kaltara dapat melakukan penelusuran terhadap keberadaan akun tersebut, termasuk mengusut tuntas agar kasus ini dapat segera tertangani lantaran ini telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kami datang ke Polda untuk melaporkan, dan kader simpatisan PDI Perjuangan sudah mau bergerak semua. Cinta kami dengan Ibu Ketua Umum, tapi dengan kursi itu Pak Sekjen melaporkan, jangan ada satupun yang melakukan kegiatan di luar tentuan. Kalau semua kader prihatin dan mengutuk itu, silahkan laporkan ke yang wajib di daerah saudara. Maka hari ini kami mewakili kader simpatisan struktural partai sampai ke ranting dari PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Utara melaporkan secara resmi ke Kepolisian Republik Indonesia melalui Kapolda Kalimantan Utara. Di tempat yang sama, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Nur Hayati Andris menambahkan, adanya informasi hoax tersebut menurutnya sangat merugikan. Ditegaskannya Ketua Umum Megawati Soekarno Putri saat ini dalam keadaan sehat. Tambahnya, adanya informasi hoax itu pun tak ditampiknya sangat mempengaruhi pada psikisnya sebagai kader. Hanya memang pihaknya tetap berharap selain kasus ini dapat segera terungkap. Doanya adalah semoga Ketua Umum selalu sehat walafiat. Ibu kami, Ketua Umum PD Perjuangan, menyatakan bahwa beliau wafat, dan itu yang menjadi satu nilai yang tidak dapat kami terima, karena ibu kami itu sehat walafiat dan sampai hari ini beliau juga masih terus memberikan wajengan, memberikan membuka-buka acara-acara internal sampai hari ini. Sementara itu, Kapolda Kaltara Irjen Bambang Kristiyono melalui Kabid Humas Kombes Budi Rahmat membenarkan laporan tersebut. Laporan itu pun sudah diterima jajaran Direktorat Krimsus dan pastinya akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Rahmat Romadhani melaporkan.